Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. 21 Juli 2017, Klinik Pratama 24 Jam Mega Sehat telah melayani masyarakat Kabupaten Pati dalam hal kesehatan. Ratusan pasien telah tertangani dengan baik oleh tenaga medis pilihan untuk memperoleh kesembuhan. Sebagai wujud syukur, manajemen Bumi Wali Songo yang menaungi Klinik Pratama Mega Sehat secara bersama-sama mengadakan perayaan hari ulang tahun yang pertama. Sebelumnya, dalam rangkaian peringatan HUT tersebut, manajemen klinik Mega Sehat juga telah mengadakan bakti sosial di Pondok Pesantren Al-Akrom Desa Banyu Urip Pati. Sementara dalam perayaan yang bertempat di klinik Mega Sehat tersebut, Dr. Dadang Mardiawan, Kepala Klinik Pratama Mega Sehat, didapuk untuk melakukan pemotongan tumpeng yang selanjutnya diberikan kepada perwakilan manajemen Bumi Wali Songo Pati. Dr. Dadang Mardiawan, Kepala Klinik Pratama Mega Sehat Pati mengungkapkan, selama setahun tersebut, Klinik Mega Sehat telah melakukan perubahan yang signifikan. Perkembangan klinik sangat cepat. Selain itu juga keberadaan Klinik Mega Sehat sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Itu doa, Pak Dadang mungkin dijelaskan Pak terkait dengan rangkaian HUT Klinik Mega Sehat yang pertama ini Pak. Ya, kita merasa sangat bersyukur dan juga terima kasih. Dan tak lupa juga kita tukar pikiran bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga pada seluruh kru maupun juga staf dari klinik Mega Sehat Pati 24 jam dan juga bekerja sama dengan Rumah Sakit Mitra Bangsa dan juga pada masyarakat pada umumnya. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini, pada tanggal 21 Juli 2017 ini kita memperingati hari jadi atau hari berdirinya Klinik Pratama 24 Jam Mega Sehat Pati yang pertama. Jadi ini merupakan ulang tahun kita yang pertama. Ya, dalam agenda kita merayakan hari ulang tahun yang pertama ini, kita refleksikan rasa syukur kita itu kepada sesama, jadi kita kemarin juga melakukan kegiatan bakti sosial dan juga kita lakukan pemberian bantuan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Yang kemarin kita banyak memberikan di daerah pondok pesantren gitu. Dan tak lupa juga rasa syukur ini juga kita rayakan bersama baik dari seluruh yang terkait di dalam pengembangan klinik Mega yang antara lain dengan Yayasan Bumi Wali Songo, kemudian juga Rumah Sakit Mitra Bangsa, kemudian juga dengan masyarakat yang ada di sekitar, kita melakukan
potong tumpeng untuk sama-sama mensyukuri telah berjalan dan beroperasionalnya klinik Mega selama 1 tahun ini dengan baik. Pak, kalau layanan unggulan di klinik Mega Sehat ini apa saja, Pak? Ya, seperti klinik Pratama 24 jam. Ini umumnya ya kita memberikan pelayanan selaku klinik pelayanan primer, ya kita memberi pelayanan terutama untuk dokter. Pelayanan dokter umum, di sini juga ada pelayanan dokter gigi, kemudian juga pelayanan rawat inap, di samping kita juga sarana penunjang lain seperti laboratorium, kemudian apotek, kemudian juga sarana lain yang menunjang kegiatan klinik seperti operasional ambulan dan juga pelaksanaan kegiatan lapangan atau home visit. Sedangkan unggulan kita adalah selalu mengembangkan inovasi-inovasi di dalam kita memberikan promosi maupun juga preventif kepada masyarakat hal-hal yang terkait dengan pola hidup sehat. Jadi kita selalu berupaya secara konsisten melakukan pembinaan baik itu kepada para lansia, kronis maupun juga dengan kegiatan home visit kepada pasien-pasien kita yang tidak lanjut atau tidak bisa untuk datang sendiri ke pelayanan klinik di gedung kami di Mega Sehat. Kepala Klinik Mega Sehat menambahkan, pihak klinik akan terus-menerus berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada masyarakat dan telah bekerja sama dengan Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati untuk bersinergi dalam hal kesehatan. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan.